Monster Museum Update versi 1.1, di mana kalian bisa mendapatkan dua legendary monster, yaitu Mini Nerva dan Mini Bigfoot. Ada dua cara mendapatkan dua legendary monster ini. Pertama, kalian bisa summon seperti biasa. Jadi kalian tinggal ke summoning platform unknown, bahannya itu batu normal, essence unknown, topless unknown, dan juga kaca pembesar yang dijual di toko artifact. Dan kalian bisa dapat Mini Nerva dan juga bisa dapat Mini Bigfoot. Mantap. Cara kedua adalah buat mobile, kalian bisa beli langsung lewat toko eksklusif. Jadi sekarang kalian bisa beli 3 Mini Nerva dan 3 Mini Bigfoot nih. Nah, pas kalian beli, bakal ada informasi pop-up yang kasih tahu kalian mesti ambil di Silambat. Jadi kalian tinggal keluar museum, jalan ke Silambat, lalu kalian interak sama mbaknya dan dapat barangnya. Pastikan tas kalian nggak penuh ya sebelum ngomong sama mbaknya. Jadi silakan kalian koleksi Legendary Mini Bigfoot dan Legendary Mini Nerva dan pajang di museum kalian. Next, di Jar Town kita kedatangan dua toko baru nih. Pertama ada toko tanaman yang jual 6 jenis tanaman dari bonsai, ficus, kaktus besar, kaktus sedang, kaktus kecil, dan juga tanaman monstera. Toko tanaman ini masih 50% jadi ya. Nanti tempat ini juga tempat jual bibit sama fertilizer buat fitur tanaman yang akan datang nanti. Tapi sementara kita ada 6 tanaman dulu ya buat kalian dekorasi di museum kalian biar makin cantik. Nggak hanya toko tanaman, tetapi juga ada satu toko lagi yaitu toko fosil. Seperti namanya, di sini jual barang-barang yang cocok buat dipajang di museum kalian. Ada batu fosil, ada ember, ada kapak purba, pisau purba, tombak purba, kepala dinosaurus T-Rex, dan juga ada kepala dinosaurus Triceratops, dan ada senjata alien. Jadi dengan dua toko baru ini, kalian makin ada pilihan untuk dekorasi museum kalian biar makin mantap. Ngomong-ngomong, kalian nyadar gak sih Jar Town itu dibikin lebih bagus? Kita hias-hias lagi nih, ditambahin lampu jalan, tambahin bangku, tiang pejalan kaki, dan tambahin gedung-gedung filler lain. Cakep banget kan sekarang? Kedepannya kita bakal improve terus biar makin cakep baik di kota, baik di map-map lain, dan juga akan makin banyak rahasia biar kalian cari keliling kota. Oh iya, ngomong-ngomong rahasia, kan sekarang hari Paskah, jadi kita juga sembunyiin telur Paskah di game. Buat apa sih telur Paskah? Apakah dijual? Ya jangan dong. Tetapi kalian pakai buat summon monster unknown yang baru, yaitu Easter Bunny. Jadi kalian bisa koleksi monster Easter Bunny ini di Monster Museum. Caranya kalian tinggal summon aja nih dan cari telur Paskah di Jar Town dan juga Orient Hill. Masing-masing tempat ada satu telur Paskah dan mungkin aja ada lebih ya kan. Jadi silakan kalian cari sendiri. Dan gak hanya kelinci Paskah, tetapi gue masukin yang kalian komentar terus, yaitu kapibara. Tetapi kapibaranya itu agak berbeda. Jadi kalau kalian pergi ke tempat summoning platform unknown, kalian pakai SS unknown, topless unknown, dan pakai artifact jeruk, maka kalian bisa summon Kapizilla. Nah, cara dapat jeruk ini kalian bisa dari treasure hunt. Nanti kedepannya kita bakal kasih info juga sih di treasure hunt bisa dapatnya apa aja biar kalian nggak bingung ya. Tapi itu buat next update ya. Yang penting sekarang kalian bisa dapetin jeruk dan bisa summon Kapizilla. Oh iya, komentar juga dong di bawah video ini, kalian mau tambahin monster apa nih? Gue perlu masukkan kalian untuk monster-monster baru di update berikut. Jadi jangan lupa komen di bawah video ini. Kita lanjut lagi, ada satu monster yang kalian bisa dapat dan caranya itu pakai artifact ini. Tanya-tanya gitu ya. Dapat apanya ini? Kita coba cek. Monster apa ini? Yaudah lah, yang penting kalian bisa koleksi dan pajang di museum kalian. Oh ya, bagi kalian yang kemarin udah summon Slendy Boy tetapi hilang barangnya, tenang aja, karena nanti kedepannya akan ada toko yang menjual barang-barang langkah, tanda kutip ya. Jadi ditunggu aja. Kita lanjut lagi, ada display case baru. Banyak dari kalian request mau ada tema Lego-Lego gitu, jadi kita tambahin nih tema toy, tema mainan. Terus juga buat kalian yang suka manis-manis, kita siapin tema Candyland. Mantap, jadi makin ada variasi untuk display case kalian. Dan bagi yang request buat tambahin display case baru, itu sabar aja ya guys, karena kita sedang persiapkan di update-update berikut. Oh ya, di update ini kita juga mudahin beberapa aspek permainan nih, alias kita improve quality of life kalian. Pertama, kalau kalian pegang item, nama itemnya akan muncul di UI bawah nih, biar kalian tahu itemnya apa. Kemudian button interaction kita gedein lagi biar mobile lebih gampang klik. Ada beberapa improvement lain juga yang kita tambah, tapi kalian rasain sendiri aja ya. Berikutnya, di toko bekas itu kita tweak dikit nih. Kalau kalian jual toples yang isinya monster tier 2 atau tier 3, maka harga jual akan lebih mahal dikit. Dan juga banyak yang bingung tentang achievement sampah ini. Nah, ini kalian mesti buang sampah beneran ke tong sampah. Jadi kayak ban bekas, kayak kaleng, atau kayak sepatu, itu kan ada tulisan sampah nih di nama barangnya. Nah, itu yang nambahin achievementnya, bukan semua barang ya.
Dan itulah update Monster Museum. Bagi yang pengen kebuka portal baru, rumah monster baru, dan juga museumnya diperluas, kalian bisa bantu kami dengan like video ini dan juga rating di Google Play Store. Biar kita makin semangat lagi nih lanjutin gamenya. Dan untuk Steam dan iOS, tenang aja karena masih review. Tetapi gue jamin di pertengahan April kalian bisa main Monster Museum. Itu aja dari gue, thank you semuanya. Bye-bye.